Oke, selanjut ya. Kak Hyun akan ajarkan dari pertama, yaitu materi 12 jurus dasar. Yang pertama adalah katak melempar tubuh. Nah, kok kak jurusnya katak, kak? Karena di Tapak Suci sendiri menggunakan flora dan fauna dari tumbuhan dan hewan. Yang pertama adalah katak melempar tubuh dengan posisi tegap seperti ini. Nah, tangannya jangan begini, ini minta duit namanya. Nah, good. Dari sini. Good. Ini katak melempar tubuh. Satu. Dua. Tiga. Good. Berikutnya, katak melempar tubuh, lintasannya lurusnya ke depan. Lurusnya ke depan. Ya. Lurusnya ke depan, jangan ke atas tangannya ya. Karel jangan deket-deket adiknya, nanti kepukul adiknya. Nah. Good. Yep. Satu. Tiga. Nah, coba dilakukan dengan posisi gerakannya cepat. Satu. Nah, good. Dua. Tiga. Good. Berikutnya, pagutan merpati. Bentuk tangannya seperti ini. Bisa kelihatan? Good. Lurus ke depan. Tangannya. Ya, sedikit ditekuk. Ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Arahnya ke arah tengah, searah dengan dada kita ya. Satu. Dua. Tiga. Gerakannya ditambah dengan agak cepat. Nah, betul. Nah, betul dia, betul bentuk tangan seperti ini. Nah, good. Siap, gerakannya cepat. Posisi tangannya di samping, dua-duanya. Satu. Bagus. Dua. Tiga. Empat. Lima, cepat. Yang pertama tadi katak melempar tubuh. Yang kedua, pagutan merpati. Ingatkan ya, katak melempar tubuh, pagutan merpati. Berikutnya, naga terbang. Bentuknya seperti ini, bentuk tangannya rapat. Serangannya dari samping. Good. Ke depan ya, searah leher kita. Siap. Satu. Dua. Tarik lagi. Satu. Dua. Tarik. Satu. Dua. Tarik. Satu, dua. Nah, lurus ke depan ya, lurus ke depan. Sekarang sekaligus Kang Hyun akan menghitungnya. Satu, dup, sekaligus ke depan. Siap. Satu. Tarik. Dua.
Tarik. Tiga. Tarik. Empat. Tarik. Kalau kayak hewan dari samping, gerakannya seperti ini. Begitu ya. Nah. Oke, okay. Kita akan ulang kata pelempar tubuh patutan di Assalamualaikum terbang. Nanti pengaplikasiannya semuanya akan ya. Yep. Dari or sehingga ini apa? Pelempar beberapa saat kalau saya melihat ujungnya atau pangkalnya ini bahwa untuk tiga sebelum acara dimulai yang sesungguhnya untuk diskusi tentang pembelajaran ya yang dimaksud ini memperkenalkan diri gitu ya bagus satu dua tiga empat, lima, tarik, naga terbang, satu, tarik, dua, tarik, tiga, tarik, empat, tarik lima katak melempar tubuh pagutan merpati naga terbang selanjutnya lembu jantan gunakan sikut nah, alat peraganya di sini ya sikut sikutnya arahnya ke depan. Bagus. Kita coba menggunakan kaki kiri depan. Ya. Satu. Ini ya, sikutnya arahnya ke depan. Tarik. Jualan wali. Satu. Sikut tangan kanannya ke depan. Sikut ujung sikutnya tangan. Nah, betul. Satu. Dua. Siap lagi. Dua. Tangan kirinya. Atau tangan kanannya. Tarik. Tiga. Tarik. Empat. Tarik. Lima. Nah, Kak Iwan boleh nggak tangan bentuk tangannya seperti ini tanpa ada tambahan nanti? Boleh. Atau ditambah dengan posisi? Ini kan nasib tuh si opung udah lama buka. Nah, ya, versinya ada tiga, boleh menggunakan jenisnya seperti ini, atau yang keduanya di tangan kepalanya dipegang, atau yang tiganya tanpa dipegang, posisi tangan kanan atau tangan kiri saja yang maju, sikutnya, atau yang terakhirnya ditepuk. Nah, ya, saya coba kembali lembu jantan. Oke. Siap. Satu. Tarik. Dua. Tiga. Dua. Sekarang lembu jantannya kita tepuk ujungnya.
Itu ya. Siap? Satu. Tarik kembali. Dua. Ya. Tiga. Empat. Good. Lima. Good. Ke depan ya, sikut, ujung sikutnya arahnya ke depan. Oke, okay. Kita ulang kembali dari kata melempar tubuh. Siap. Satu. Dua. Tiga. Bagus. Tegak. Empat. Terus. Empat. Lima. Tuh, agak sedikit cepat. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Lima. Tuh, beraknya. Selanjutnya, Pagutan Merpati. Stop ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Sekarang kita melakukannya cepat ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Good. Berikutnya, naga terbang. Good. Siap? Untuk gerakan tangannya seperti ini. Satu. Tarik. Dua. Tarik. Tiga. Tarik. Empat. Tarik. Lima. Kita akan melakukannya gerakannya cepat. Siap? Masih naga terbang. Gerakan cepat ya. Good. Siap. Satu. Tarik. Dua. Tarik. Tiga. Tarik. Empat. Tarik. Lima. Berikutnya lembu jantan. Ini jantan betinanya lagi di rumah ya. Teman-teman boleh melakukan dengan posisi ditepuk atau tanpa ditepuk. Ya, tinggal dipilih ya. Boleh ditepuk. Nah, betul. Dia mantep mamanya nih. Kayaknya jago bela diri mamanya. Siap? Satu. Perlahan. Tarik kembali. Dua. Nah. Tarik kembali. Tiga. Tarik kembali. Empat. Tarik kembali. Lima. Tarik kembali. Kita akan coba menggunakan tapukan. Lembunya ditambah dengan tapukan. Nah, good. Ya, kita coba. Siap. Satu. Tarik kembali.
dua, tiga, tarik kembali, empat. Tapi ini kita temukan katak melempar tubuh, pagutan merpati, naga terbang, lembu jantan. Pak Kang Ihwan sebutkan, teman-teman lakukan gerakannya. Siap ya. Yang pertama adalah katak melempar tubuh. Oke, Kang Iwan langsung lihat nih. Siap? Pas. Main gitu tuh maksudnya. Satu, katak melempar tubuh. Hup. Katak melempar tubuhnya. Dua. Katak melempar tubuhnya. Tiga. Masih katak melempar tubuh. Empat. Lima. Good. Punya pagutan merpati. Bentuk tangannya seperti ini. Good. Tapi ya. Apa? Good. Kang Hyun itu satu, tiga, empat, lima. Good. Berikutnya naga terbang. Siap ya. Kang Hyun itu. Siap kak. Maksudnya emang udah datang satu, tiga, empat, lima, lembu jantan. Ah, lembu jantan ya. Ayo gerakannya bersama-sama. Siap. Satu. Dua. Tiga. Tapi udah bilang kan. Musuhnya satu. Lima. Terus. Oke, kita coba dulu. Siapa dulu yang mau coba? Arik. Apa? Oke, boleh, boleh. Arik coba yang mana? Wih, Arik. Mungkin sehat aja. Apa? Gander, Bang. Ya, coba Arik. Coba Arik. Iya. Katak melempar tubuh. Satu. Bagus. Dua, tiga. Bisa lah kalau di ada ini. Lima. Bagus, Ari. Ini siapa lagi nih? Siapa lagi mau coba? Ya, Apik mau coba nggak? Dia. Ada Pak Adi. Ya. Aku juga mau coba, Kak. Boleh. Siap ya. Apa mau coba? Katak melempar tubuh, naga terbang. Katak melempar tubuh. Oke, coba disiapkan. Siap. Pasang katak melempar tubuh. Satu. Dua, tiga. Good. Teman-teman
kita sama-sama ulas kembali ya. Kita ulang kembali gerakan katak melempar tubuh, pagutan merpati, naga terbang, lembu jantan. Siap? Dari katak melempar tubuh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Good. Berikutnya, paguta. Siap. Dua. Tiga. Ya. Berikutnya, naga terbang. Dua. Tiga. Empat. Tarik balik. Lima. Selanjutnya, lembu jantan. Iya. Siap. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ditambah dengan tendangan, mau? Ya, tapi jangan dekat tekan handphone ya, atau dekat alat elektronik ya. Khawatir pasangan menang TV. Kita akan coba ikan terbang menjulang ke angkasa dengan bentuk tendangan. Lurus ke depan. Sampai ya. Satu. Kaki kirinya. Dua. Tiga. Kita ulangi lagi. Ikan terbang menjulang ke angkasa. Bentuknya tendangannya lurus ke depan. Satu. Dua. Tiga. Apa? Lima. Good. Coba sama-sama kita melakukan tendangan ikan terbang menjulang ke angkasa. Siap semuanya? Tangan itu pasang. Satu. Good. Dua. Tiga. Bagus. Empat. Lima. Good. Nah, udah pada jago nendang ya. Oke. Kita akan aplikasikan. Kali ini kita akan aplikasikan bentuk dari serangan sampai ke ikan terbang menjulang ke angkasa. Dari katak melempar tubuh, pagutan merpati, naga terbang, lembu jantan, ditambah ikan terbang menjulang ke angkasa, tendangan. Yap.
Satu, kata pelipper tubuh. Dua, paguta merpati. Bawah. Tiga, naga terbang maju ke depan. Empat, lembu jantan. Kiri. Lima, ikan terbang menjulang ke angkasa. Kaki belakang. Kita ulang kembali. Satu, tatap melebar tubuh. Dua, pahutan merpati arah ke bawah. Tiga, naga terbang maju ke depan. Empat, lembu jantan. Lima, ikan terbang menjulang angkasa. Satu, delapan. Kita coba kembali ya. Satu. Hari besok. Dua, pagutan merpati. Tiga, naga terbang. Empat, lembu jantan. Lima, ikan terbang menjulang ke angkasa, kaki belakang. Nah, good. Oke, selanjutnya posisi kita duduk kembali. Berikut ya, Kang Iwan akan ajarkan dengan teknik tendangan dengan posisi duduk. Posisi duduk. Yuk, tekan dulu. Dengan posisi sila. Gerakannya adalah menyender. Seperti ini ya, gerakannya. Nah ya. Tuh, gerakannya menyender seperti ini. Nanti akan Kang Iwan ajarkan dengan bentuk pendaran. Ini ya. Oke. Ini. Kakak masih lama enggak? Apa? Kenapa? Masih lama enggak? Ini dikit lagi, masih lama, kan satu album. HP aku habis baca, Kak. Ya. Oke, teman-teman mau minum, minum dulu deh. Jangan minum air keran ya. Minum dulu, Kang Iwan tunggu. Oke. Iya. Sudah minum belum? Sudah. Oke. Arik sudah minum ya? Oke, siap ya. Dengan posisi materi yang terakhir adalah teknik duduk atau sila. Teknik tendangan. Ini. Nah, untuk dasar ya, teman-teman silanya jangan terlalu rapet ya. Jadi nanti posisi tendangannya agak sedikit sulit. Ya, posisi gerakannya seperti ini. Saya. Yuk. Kita akan coba.
Satu. Dua. Ulangi lagi. Satu. Dua. Siap lagi. Satu. Dua. Tarik lagi. Siap. Satu. Dua. Tarik kembali. Satu. Dua. Nah, Iwan akan memperlihatkan dari samping. Satu. Dua. Good. Siap. Satu. Dua. Bisa ya? Oke, siap. Posisi habis ini biar. Oke, oke. Siap ya? Satu. Dua. Good. Siap lagi? Gerakannya cepat ya? Ya, teman-teman. Satu. Oh iya, tadi pada dua. Saya. Oh, gerakan serangan bawah. Oke, teman-teman. Posisi semuanya berdiri. Kameranya diaktifkan semua. Kameranya diaktifkan semua, teman-teman. Ya. Dengan posisi sikap pasang, Kang Hyun minta kameranya diaktifkan semua. Bisa? Sudah ya? Good. Dengan posisi kaki kiri depan semua. Kita pasang dengan posisi kaki kiri depan. Ya. Dengan posisi sikap pasang seperti ini. Kita pasang, coba. Siap. Kita lakukan kata melempar tubuh. Tangan kanan ya. Satu. Dua. Pasang lagi. Gerakannya cepat. Kata melempar tubuh. Satu. Dua. Tiga. Berikutnya, segaris menghadap. Pagutan merpati. Ya. Siap. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Berikutnya, naga terbang dengan posisi kaki kanan depan. Satu. Dua. Maju. Tiga. Maju. Kaki belakangnya. Empat. Maju. Lagi. Lima. Dua.
berikutnya lembu jantan dengan posisi segaris menghadap. Segaris menghadap. Lembu ya. Siap. Lembu jantan. Pasang. Satu. Siap wali. Dua. Bagus. Siap kembali. Tiga. Siap. Empat. Siap. Lima. Good. Ditambah dengan ikan terbang menjulang angkasa. Tendangan lurus ke depan. Kaki kiri depan. Terus ke depan ya. Satu. Sisi Anda tidak cukup. Coba ulang lagi. Ya, ikan terbang. Maaf, ada sedikit goyangan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Siap balik. Lima. Oh. Oke, teman-teman. Kang Iwan coba perlihatkan bentuk gerakan untuk mengingatkan gerakannya sama-sama. Oke, duduk sejenak. Yang pertama, gerakannya adalah katak melempar tubuh. Apa? Katak melempar tubuh. Yang kedua, pagutan merpati. Ya, yang pagutan merpati. Yang ketiga, naga terbang. Yang keempat, lembu jantan. Yang kelima, ikan terbang menjulang ke angkasa, lurus ke depan. Ya, lurus ke depan. Yang terakhir adalah tendangan materi di bawah, yaitu tendangan harimau. Itu ya. Good. Oke, kita ulang lagi. Yang pertama, katak melempar tubuh. Dua, pagutan merpati. Tiga, naga terbang. Empat, lembu jantan. Lima, ikan terbang menjulang ke angkasa lurus. Lurus. Ya. Enam, harimau dengan posisi duduk. Dorong kembali. Oke, teman-teman. Sebelumnya di akhir ini ada pertanyaan atau tidak? Arik mau nanya. Arik mau nanya. Arik biasanya Arik sering nanya-nanya nih. Nanya paling susah. Oh. Ada pertanyaan. Kak mau apa? Apakah serangan untuk lembunya lurus hanya ke depan atau ke samping boleh atau atas boleh? Untuk gerakan lembu nanti itu pengaplikasiannya bisa ke atas, ke bawah, ke samping, ya. Nanti gerakan lembunya diaplikasikannya banyak. Ke depan, ke atas, ke bawah, ke samping. Kang ya. Tadi yang jantan kayak
gimana apa? Kang? Lembu jantan. Iya, Kang. Oh, seperti ini. Bentuk gerakannya seperti ini. Boleh ditambah tapukan, boleh. Sebelah sini boleh ditapuk. Itu ya. Nah, betul. Kita ulang lagi. Seperti ini. Bisa. Ya, bentuk gerakannya perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Khawatir kamu yang kamu tapuk bukan tangan, muka lewat. Oh. Ini. Kalau ditapuk. Gini ya. Oh. Tak pegang nyamuk. Siap, lembu nyantanya ditapuk. Nah, bisa ya. Kalau untuk bentuk gerakan pagutan, merpati bentuk tangannya seperti ini. Lurus ke depan. Jangan begini, ya. Nanti macok. Bentuk tangannya seperti ini. Pagutan merpati. Ya. Naga terbang. Bentuknya miring. Seperti gerakan hormat. Seperti gerakan hormat. Ya, lurus ke depan. Ikan terbang menjulang angkasa pun sama. Gerakannya kaki lurus seperti ini. Lurus. Lurus ke depan. Ya. Nah, kita akan coba kembali gerakannya. Terakhir. Katak melempar. Posisi duduk boleh ya. Posisi duduk. Katak melempar tubuh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ya, katak melempar tubuh dengan bentuk gerakan pukulan menggunakan dua pangkal jari. Posisi jempolnya jangan sampai dimasukkan seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini yang salah dengan pukulan yang salah. Atau jempolnya ke depan seperti ini. Nah, ini biasanya posisi serangan yang berbeda ya. Jadi kalau posisi pukulan jempolnya keluar, itu kalau dengan kena pecing akan terluka posisi jempolnya. Jadi posisi jempolnya seperti ini. Betul. Gerakannya seperti gerakan anak panah. Pukulan itu seperti gerakan anak panah dan seperti meluncurnya gerakan peluru. Jadi memutar. Ya. Ya. Kalau nanti dalam praktis ya. Berikutnya pagutan merpati. Untuk gerakan tangannya seperti ini, pagutan merpati. Satu. Ya. Dua. Tiga. Empat. Lima. Berikutnya, naga terbang. Arahnya ke arah searah leher kita ya. Lurus ke depan. Siap? Oke. Okay. Naga terbang. Satu. Dua. Tiga. Empat, lima. Selanjutnya, lembu jantan. Ingatkan, lembu jantan dengan posisi ikut. Mengikut ke arah depan. Ya, siap. Satu. Dua. Tiga, empat, lima. Ikan terbang menjulang ke angkasa.
posisinya teman-teman boleh menyender seperti ini posisi duduknya. Dengan posisi kaki menendang pertama adalah kaki kanan ada di atas. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Good. Berikut. Nah, badannya agak sedikit belok. Siap. Satu. Siap. Kapan baterai aku udah 10%? Ya, dikit lagi. Tiga. Empat. Lima, ya ngecap. Good. Oke, teman-teman. Jangan sampai dilupa ya. Atau teman-teman boleh catat tentang Kang Iwan jelaskan. Yang pertama, kata kelebar tubuh. Dua, pagutan merpati. Tiga, naga terbang. Empat, lembu jantan. Lima, ikan terbang menjulang angkasa. Enam, harimau menutup jalan. Harimau? Iya, harimau. Tenangan harimau. Ya. Untuk tantangan harimau. Oke? Okay? Oke. Okay. Sebelumnya ada pertanyaan? Enggak. Enggak. Oke. Okay. Untuk selanjutnya, sisanya dari 12 jurus internet. Harimau menutup membuka jalan sama ikan terbang menggoyang sirip Raja Wali dan ikan terbang menerjang sarang ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, okay? Dari Kang Iwan mengucapkan terima kasih, mohon maaf ada kata-kata yang salah. Saya Kang Jursian, jangan lupa tetap di rumah pintar.